Jaga diri ya nanti. Baik, Ayah. Ayah, bila Ayah akan balik? Tak tahu lagi anak Ayah. Ayah akan cuba balik secepat mungkin, ya? Balik cepat tau. Bobo rindu Ayah. Ayah pun akan rindu Bobo Boy. Berdikari ya. Jangan susah untuk Abah tau. Mika Boy, jaga Ayah elok-elok tau. Selamat tinggal. Jangan nakal-nakal. Nanti kita main mekanis-mekanis lagi, ya? Kereta api akan berlepas tidak lama lagi. Naik cepat. Kalau tak, tinggal. Jumpa lagi, anak Ayah. Bye, Ayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Jaga diri. Masuk untuk melepas amat tu, Mega Boy. Puan-puan dan puan-puan, sebentar lagi kita akan sampai ke stesen yang berikutnya. Terima kasih kerana memilih Yongping Aerotrain. Akhirnya sampai juga. Tak sabar aku nak pergi karaoke sekejap lagi. Kena peti sikit ni. Ramah-ramah terbanglah tinggi. Tinggi-tinggi. Dik, duduk kecil tak boleh masuk dalam ni. Oh, mic duduk tutup lagi. Apa kak? Saya meminta maaf atas kesilapan teknikal tadi. Terima kasih. Dan tolong jangan beritahu bos saya. Terbaik. Ini kena cerita kat Atuk ni. Akhirnya kita sudah sampai ke sektor terakhir. Bagus. Mulakan pencarian. Pencarian dimulakan. Data pencarian menunjukkan kesan tenaga yang tinggi dari salah satu planet. Planet mana? Planet Bumi. Planet Bumi. Bergerak sekarang. Ayah, train kelajuan tinggi akan berhenti. Tak sabarnya nak jumpa cucu aku. Anda berada di belakang sarisan kuning untuk mengelakkan dilanggar. Terima kasih bang sebab teman Bobo Boy. Sama-sama. Kirim salam kau untuk Abah. Jangan nakal-nakal tau. Bye. Bye. Wush, tak sabarnya nak jumpa tu. Dah besar dah cucu Atuk ni. Atuk? Iya. Saya bukan Bobo Boy. Wah, Atuk nampak makin muda lah sekarang. Hei, bertuah punya cucu. Kau peluk siapa tu? Sorry, pakcik. Alah, dia pun sama? Entah, Atuk ni. Alah, Atuk tak apa. Dah tua. Kau tu muda-muda dah lupa. Assalamualaikum, Tok. Waalaikumsalam. Dah, jom kita balik. Atuk tahu tadi pemandu kereta api lupa tutup mic. Alah, kau pun lupa gak? Pakcik ni siapa? Bos, jenis tenaga yang dikesan adalah yang terkuat. Tenaga koko. Apa? Tenaga koko? Bos tak tahu eh? Tahu, tapi lupa. Koko merupakan jenis tenaga yang terkuat. Tenaga jenis ini dipercayai tidak lagi wujud. Apa? Kita mesti dapatkan tenaga ini. Komputer, pasang lampu. Pancarkan imej bumi. Aku tahu kenapa banyak tenaga koko di sini. Tengok, tak ada sesiapa yang tinggal di planet ini. Itu bulan, bukan bumi. Aku tahu. Tahu tak apa? Diam! Aduh! Komputer, cari maklumat tentang koko di bumi. Baik, bos.
Ah, dah sampai. Turun. Wah, cantik betul rumah Tok ni. Macam Tuan Di juga. Eh, bertuah punya cucu. Sempat lagi kau pilih Atok, ya? Dah, masuk. Ha, antik-antik pun kuat rumah ni. Macam Tuan Di juga. Yelah, Tok Abah. Ha, ni bilik kau. Wah, Atok ke yang siap-siapkan bilik ni? Dah, terus apa lagi? Jadilah ni kan. Kau pun bukannya lama kat sini. Wah, bestnya. Elok juga kau datang ni. Boleh kau tolong Tok Abang yang dah tua ni? Tolong tidur. Ish, budak ni. Orang tengah cakap dia tidur pula. Papa boy, bangun. Kesian cucu aku. Penat sangatlah tu. Nampaknya penduduk bumi menggunakan koko sebagai sumber makanan. Apa? Mereka makan koko? Mereka tak tahu ke yang koko ini adalah tenaga yang terkuat? Elah, dia pun baru tahu tadi. Diam! Turun ke bumi dan bersedia untuk membuat pengumuman. Aku akan paksa penduduk bumi untuk menyerahkan koko. Tok Abah! Tok Abah? Mana pula Tok Abah ni? Jumpa di kedai Tok Abah. Okey, kunci pintu dah. Sekarang cakap hai kat Yaya. Rupa dia macam ni. Yaya. Hai Bobo Boy. Ish kau ni. Longgar jantung aku. Eh, mana kau tahu nama aku? Oh, Tok Abah yang bagi tahu. Kecoh lah Tok Abah ni. Oh, Tok Abah suruh cakap, terima kasih bagi biskut semalam. Sama-sama. Tok Abah mesti suka biskut tu, kan? Entah. Mungkin kot. Okeylah, Yaya. Aku nak pergi kedai Tok Abah ni. Kedai Tok Abah? Ha-ha. Alah, senang je. Kau belok kanan, lepas tu... Ni tak apa, tak apa. Tok Abah dah tulis dah kat kertas ni. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Okey, mula-mula kau turun tangga dekat rumah Atok tu. Lepas tu kau lintas jalan. Jaga-jaga tengok kereta. Kau turun tangga sikit lagi. Lepas tu jaga-jaga kau buka tu. Ada banyak anjing. Ha, nanti kau akan sampai ke ladang getah. Lepas ladang getah tu, kau akan sampai ke pantai. Lepas tu kau terus je. Terus je lagi. Sampai kau nampak kedai tu. Haa, dah sampai pun. Penatlah. Macam mana Tok Abah jalan kaki ke sini tiap-tiap hari? Kesian Tok Abah. Tak payah kesian. Atok naik motor. Lagipun dekat je. Dah tu, Tok Abah suruh jalan jauh-jauh tu kenapa? Saja. Kasih exercise sikit. Untung dapat Atok macam ni. Hai, Bobo Boy. Penat. Kan? Itulah. Orang nak tunjukkan tak nak. Bukan tak nak. Malulah Mimi. Eh, Mimi? Aku Yaya lah. Oh, iya ke? Ingatkan Mimi tadi? Ish, kamu. Aku ingat nama kau, kau tak ingat nama aku. Dah. Jangan nak bertekak. Kan tak ada orang nak datang kat kedai Atok ni. Kedai apa ni? Lah, kedai tu sendiri pun tak tahu ke? Siapa kau ni? Tak tahu tak apa. Biar aku terangkan. Inilah Tok Abah Koko Tiam. Siapa dia ni Tok Abah? Tok Abah Koko Tiam. Pelanggan setia yang asyik nak free je. Yang diperbuat dari coklat. Ada kek coklat, ais krim coklat, cekoda coklat. Dan yang terbaik, Tok Abah Special Hot Coklat. Macam tak betul je budak ni. Tok Abah hanya menjanjikan yang terbaik dengan motonya, Janji Best. Jadilah pelanggan setia seperti saya dan nikmati potongan harga sehingga 100%. Oi, mana ada? Memandai juga ni. Hai. Aku Bobo Boy. Kau apa? Kau baik kamu. Tok Abah,
saya sudah jadi kawan baik dia. Boleh dapat free hot coklat tak? Apa? Aku tanya je. Boy, angkat telefon. Hello? Halo, Tok Abah. Oh, ini bukan Tok Abah. Oh, ini Boy eh? Ya. Saya Ying. Saya mau order minum. Oh, boleh. Nak order apa? Special hot coklat satu. Okey. Tok Abah, special hot coklat satu. Minum sini ya. Minum sini. Okey. Terima kasih. Sama-sama. Ying, kenapa kau tak order kat sini je? Malu mah. Yang lain. Dia memang macam tu. Baik kau tengok TV ni. Penduduk bumi. Aku adalah Adudu dari planet Atata 3. Serahkan ke semua biji koko atau hadapi kehancuran. Weh, apa salah kau tukar? Tak best lah cerita ni. Best lah. Mereka ingatkan pengumuman tadi adalah rancangan TV. Berani betul. Encik Bos, aku telah mengumpul maklumat tentang penduduk bumi. Sungguh, sungguh menakutkan. Apa yang menakutkan? Tengok ni, Encik Bos. Lihat apa mereka lakukan terhadap makhluk-makhluk hijau. Mereka potong makhluk-makhluk hijau menjadi kecil. Lepas tu mereka masuk ke dalam air yang mendidih. Dan akhirnya, mereka hidangkan kepada anak-anak mereka dan paksa mereka makan sampai licin. Kenapa mereka sangat kejam dengan makhluk hijau seperti aku? Lebih baik aku warna purple. Padahal mereka tak pedulikan pengumuman tadi. Nampaknya kita tak ada pilihan lain. Kita kena gunakan Power Sphera. Tapi bos, Power Sphera memerlukan kuasa yang tinggi untuk diaktifkan. Aku tahu. Kita gunakan tenaga koko. Bro, pergi keluar dan curi koko. Kenapa aku pula IC, bos? Sebab kau warna purple. Alah, kenapalah aku warna purple? Okey, Papa Boy. Atuk nak keluar. Kau jaga kedai ni kejap. Alah, Atuk. Papa Boy mana tahu? Kalau orang ramai datang nanti macam mana? Alah, orang je. Bukannya alien. Bye. Apalah Tok Abah ni? Kalau alien datang betul-betul nanti macam mana? Nasib baik dia tak nampak aku. Alamak! Warna purple pun tak selamat! Boy! Menjadi! Jangan lari! Jangan makan aku! Aku tak sedap! Berhenti! Habislah aku! Tak apa mesti marah! Benda yang curi koko tadi. Dia masuk ke mana tu? Ya, Cik Bos. Aku telah berjaya mencuri koko. Bagus. Terima kasih. Aku memang... apa salah aku? Kau memberikan makluman yang salah. Penduduk bumi sebenarnya tak makan makhluk hijau. Gambar yang kau ambil tadi adalah gambar sayur-sayuran. Oi, berhenti! Mana kau nak pergi, ha? Nak pergi pulangkan koko ni lah. Apa sal kau nak hantar balik koko tu? Mari sini! Yelah, penduduk bumi kan tak ganas. Jadi kita tak perlukanlah koko untuk aktifkan Power Sphera. Komputer, lebang dia! Baik, bos. Pendek akal! Inilah satu-satunya masa untuk kita aktifkan Power Sphera dengan tenaga koko. Dengan Power Sphera, kita akan takluk bumi dan rapas ke semua koko. Aduh, sakitnya. Sudah, ikut aku ke bilik senjata. Itu alien dalam TV tadi. Hmm.
Kapiten. Masukkan kuku tu sekarang. Baik, bos. Bagus! Dengan tenaga kuku ni, power sphere akan dapat diaktifkan! Oh, macam tu dia dapat tenaga. Aku mesti ambil balik koko tu. Bos, power sphere memerlukan sedikit masa untuk diaktifkan. Apa? Aku nak tengok kuasa koko sekarang! Eh? Apa? Komputer, masukkan koko ke dalam probe. Baik, bos. Macam mana, probe? Apa kau rasa? Oh, aku rasa... Aku rasa... Koko ni sedap! Apa? Bro! Bos, prop sudah memasuki magma. Komputer, buka lampu sekarang! Aku Superbro, robot pembesarnya. Cukup. Apa ala-ala? Kalau kapal ni meletup, kau nak ganti? Bos, power sphere telah diaktifkan. Bagus. Mari ikut aku. Wah. Dengan power sphere dan super bro, kita pasti akan... Hai. Jumpa lalu. Bos, itu power sphere. Bro, kejar! Jibut? Bos, budak tadi dah melepaskan diri dengan power sphere. Berani betul! Cari dia sampai dapat! Cari! Mana kau pergi, Bobo Boy? Risau tu! Bobo Boy kejar alien tadi! Dia curi koko ni! Masa Bobo Boy nak ambil balik, ada robot besar kejar tadi! Kau terlebih koko ni! Tok Abah! Tok Abah dengar tak apa Bobo Boy cakap ni? Dengar! Dah, jom balik! Orang suruh jaga kedai, dia pergi tempat lain! Tok Abah tak percaya cerita aku. Hai, bola. Macam mana nak bagi Tok Abah percaya? Aku tahu! Aduh. Kau ni bau sphere adudu. Adudu? Nama aku Ojo Bola. Apa kau nak dengan aku? Cakap. Loh, aku nak bagi kau kuasa lah. Kuasa? Ya, kuasa. Bos, satu gelombang tenaga yang kuat telah dikesan. Itu mesti dari Power Sphere. Cari lokasinya. Wah, apa ni? Itulah Power Base kuasa. Kenapa kau bagi aku? Kan kau yang ditinggal aku. Betul tu. Jadi, apa kesan aku? Wah, buat elemen! Kau boleh gunakan kuasa-kuasa yang ada di planet ni! Ya ke? Macam mana aku nak gunakan kuasa aku? Sebab untuk gunakan kuasa ni, kau perlu banyak latih. Sebab ianya antara kuasa yang paling suka. Fuyo! Kau telah berjaya mengeluarkan elemen peti! Macam mana kau lakukan?
Macam ni je. Tak jadi apa-apa pun. Macam mana aku buat tadi, ya? Panas! Uish, nak hujan lebat ni. Wah, hebat! Elman angin! Uish, terbaik! Boy, tutup tingkap bilik! Alamak, Tok Abah! Huh, macam mana ni? Macam mana ni? Gempa Boy! Gempa bumi! Gempa bumi! Hmm? Mana ada gempa bumi, Tok? Eh? Dah. Tutup tingkap tu. Nak hujan dah ni. Baik, Tok. Nasib baik Tok Abah tak nampak. Sekarang ni aku dah jadi superhero. Wah, kau dah gunakan elemen tanah. Gempa bumi! Mana nak on benda ni? Assalamualaikum, Mama Tu. Harap sampailah video mesej ni, ya. Sekejap, ya. Boboiboy. Boboiboy dah selamat sampai hari tu. Tidur dah pun. Teringatkah kamu masa kecil dulu? Dia pun macam kamu juga. Hari jumpa Paus Fira. Nampak? Aduh, takkanlah semua jadi hero juga. Nantilah nak menjaga macam kamu kecil-kecil dulu. Maafkan saya, Abah. Ayah, Boboiboy. Ayah akan balik nanti. Jangan takut ke langit yang gelap. Ayah beranikan diri saja. Kita hadapi semua bersama. Marilah kita pergi mengembara. Inilah masanya untuk bersukaria. Jangan bimbang dan jangan diragu-ragukan. Pastikan terujang, biar ia bawa kau pergi. Bersedia Boboiboy Galaxy Musim 2 Guarantee Berbaloi. Kini di pasaran. Dapatkan sekarang.